Situasi di lokasi J akses bypass jalan raya dan pasar Gilimanuk tidak bisa terlewati oleh kendaraan lain. Tiang hilang, diseret arus. Selamat malam, izin melaporkan dari jembatan Bilukpoh, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Sementara malam ini arus lalin baik roda 2 maupun roda 4 sudah bisa mulai jalan, namun dengan sistem buka tutup. Personil kepolisian melaksanakan pamtur lalin guna mengurai kemacetan dan menciptakan arus lalin yang lancar. Demikian dilaporkan, selamat malam. Uji nyali. Jembatan Angsoka Antap Soko banjir bandang, ampunan temun liwat nge, temun liwat tipi air sudah di atas jembatan ini. Suksemo. Ini keadaan sedang lewat. Jembatan hancur. Tidak bisa lewat, jembatan hancur. Ampuro, tiang tinggi dang ke negara. Banjir parah niki. Antrian kendaraan sudah sampai baratnya Sepual. Ini masuk daerah. Ini lokasi sekarang, Bapak Ibu. Utara jalan banjir, kendaraan mengular, sudah hampir sampai puskesmas Jembrana 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan melewati jalan alternatif yang boleh, karena jalan raya menuju ke pasar macet akibat banjir di Cirebon. Silakan melalui jalur boleh. Info terkini jembatan ajur lur, piye iki lur, wis banjir bandang. Jembatan sudah hanyut, ini bendungan, jembatan sudah hanyut, kamar mandi sudah ludes. Banjir bandang hari ini telah terjadi di Tukadbu banjir bandang. Untuk sementara, trekking tidak bisa ditiadakan karena untuk melintas tidak ada. Mohon maaf dulu bagi penggemar trekking. Saya dari
pengelola trekking yang ada di Desa Adat Kastale menyampaikan hal bagi yang ingin mengajak turis trekking ke Tenganan untuk sementara ditiadakan dulu. Nanti jika mau trekking, banjirnya sudah hilang, kontribusinya memakai pemandu lokal guide untuk melintas di jembatan. Banjir bandang terjadi, masih terjadi ini. Jembatan sudah ludes, hancur jembatan bambu sudah ludes, kamar mandi ludes. Banyak pohon-pohon besar yang sudah tumbang. Ini untuk hari ini. Angkat jembatan, Pak. Ten. Ten, niki ten, ten. Compeng. Eji. Jembatan. Di atas jembatan kayu. Jembatannya jebol, putus jembatan. Jembatan putus arah Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Penyaringan. Bisa lewat saya. Rumah pada hancur. Korban banyak. Selamat malam. Mohon izin melaporkan situasi tempat buku sudah airnya sudah naik ke jalan. Keadaan lalu lintas macet total. Video.
Oh, jembatannya. Pak, berani lewat, saya nggak berani lewat. Obien, obien, obien tu cang gede-gede tu. Oh, oh, oh. Cang di selat. Di selat tu. Di mana? 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 Balik sikit dulu lah. Berarti agong kau jadi sekeng sekeng kailan. Pro Manik Doyo Semeton dan dijaring Pro Manik Doyo penyaru Mondiwang Melayu. Oh, oh. Beji hanya di... Selamat siang komandan, dilaporkan dari TKP jembatan wilayah Jambrano. Jadi sementara alat berat sudah mulai bekerja. Jembatan nihil terputus namun terhalang oleh kayu-kayu besar. Sementara gabungan tim dari Brimob, Polda, SAR, Harita Banas, Satpolairut dengan Sat Samapta yang masing-masing dipimpin oleh Kasat masih melakukan evakuasi bahu-membahu dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitar TKP. Demikian dapat kami laporan dari wilayah Jembrano. Selamat siang.
pagi kawan-kawan semua, beginilah. BPD sudah bergerak dan Pak Polisi juga di Bolangan, Tiang Ketinungan. Jero-jero niki ring kahyangan bongan gede niki. Jembatan-jembatan niki jembatan wenten napitan. Wenten napitan niki. Ring beji nyengsar nyapo runtuh. Kahyangan beji niki sengkalo niki. Menyengkar nyapo ra. Situasi di lokasi akses bypass jalan raya Denpasar Gilimanuk tidak bisa terlewati oleh kendaraan lain. Tiang hilang diseret arus. Semua sudah hanyut yang ada di Pura Campuan. Hah? Ya, kuri sudah hanyut dan semua pelinnya yang tuh yang di tolonglah umat kami, tolonglah semua pura suci yang ada di pura ini. Ya Tuhan yang widi itu, bantulah umat kami, jauhkan daripada musibah. Ini sudah mencapai 20 meter ketinggian air yang ada di sungai, kurang lebih 25 meter ini. Ya, yang sekarang masih tersisa balai gendongan. Yang lainnya sudah di bawah air, sudah hanyut. Selamat malam, izin melaporkan dari jembatan Bilukpo, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Sementara malam ini arus lalin baik roda 2 maupun roda 4 sudah bisa mulai jalan, namun dengan sistem buka tutup. Personil kepolisian melaksanakan pamtur lalin guna mengurai kemacetan dan menciptakan udah jalan sepian.